Berbeda dengan kawasan Seminyak, Nusa Dua, dan Canggu yang dominan dengan suasana pantai yang seru, Bedugul yang berada di ketinggian layaknya negeri di atas awan saat kabut menyelimutinya. Di salah satu hutan di Bedugul, Bali inilah berdiri kokoh sebuah rumah Batak berusia lebih dari seabad yang dapat dikunjungi dan diinapi oleh wisatawan. Namanya Batak Legacy. Batak Legacy adalah rumah kayu tradisional berusia 150 tahun yang awalnya berasal dari Sumatera Utara. Kemudian diangkut ke Bali dan berdiri dengan kokoh dan tersembunyi di kawasan hutan di Batu Riti, dekat Bedugul, Bali. Awalnya, rumah Batak ini berlokasi di Danau Toba, kemudian direkonstruksi, namun tetap mempertahankan desain aslinya. Berkonsep villa, rumah ini dihiasi oleh ukiran dan cat yang menampilkan empat singa. Ruang di bawah atap pelana disediakan untuk ruang tamu dan kamar tidur. Dengan bentuk atap yang tinggi, properti ini mengatur tirai sutra dengan warna-warna hangat untuk membingkai ruangan yang menciptakan suasana nyaman. Kamar tidur menyediakan tempat tidur king dan twin dengan dominasi kayu jati menghiasi perabot kamar. Ruang di bawah loteng ini biasanya dijadikan tempat orang-orang Batak menyimpan harta benda mereka. Di luar bangunan utama tersedia ruang makan yang menawarkan pemandangan tropis yang minim keramaian khas kota. Villa tersembunyi ini dapat diinapi dengan komplimen layanan mobil selama 8 jam beserta supir, tidak termasuk bensin. Para tamu diharapkan membawa pakaian hangat dan jangan terkejut jika sesekali menemukan serangga atau kadal kecil yang menghampiri saat malam tiba. Berkunjung ke Bali tapi berasa di Sumatera, itulah yang akan Anda rasakan di tempat ini. Jadi buat saudara-saudara sekalian yang berkunjung ke Bali boleh dicoba, apalagi buat orang Batak yang tinggal di Bali. Sembari melepas rindu kampung halaman Bona, Pasogit di sini tempatnya.